Member BTS, Min Yoongi atau Suga, termasuk pasien COVID-19 tanpa gejala. Agensi BTS, Big Hit Music, menyampaikan bahwa Suga saat ini tengah menjalani karantina mandiri. Sebelum dinyatakan positif terinfeksi, Suga sedang karantina sesuai peraturan Korea Selatan sepulangnya dari Amerika Serikat. Suga menerima dosis kedua vaksin COVID-19 pada akhir Agustus tahun ini dan saat ini dia tidak menunjukkan gejala apapun hingga hari ini, tulis Big Hit Music dalam pernyataan resmi. Suga saat ini mengikuti perintah perawatan diri, karantina mandiri, di rumah sesuai pedoman otoritas kesehatan, imbuh agensi. Masih dalam keterangannya, agensi juga menjelaskan Suga telah menerima vaksin dosis kedua pada bulan Agustus. Saat berpergian ke Amerika Serikat, AS, dan kembali ke Korea Selatan, Suga dinyatakan negatif. Namun, saat karantina mandiri sepulangnya dari AS, Suga ternyata positif COVID-19 dari hasil tes PCR. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!